Wakil Bupati Kebumen, Ristawati Purwaningsih mengajak masyarakat untuk tetap semangat dalam mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi. Hal ini disampaikan Wakil Bupati dalam acara peringatan Tahun Baru 1 Muharram 1445 Hijriah di Dukuh Karangtritis, Desa Kalibeji, Kecamatan Sempor, Minggu 13 Agustus 2023. Turut hadir anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Saiful Hadi dan Pemdes Kalibeji. Dalam acara tersebut, Wakil Bupati juga menyampaikan tentang pentingnya merawat anak dengan baik agar tidak stunting. Menurut Wakil Bupati, anak stunting selain pertumbuhan fisik akan terhambat, perkembangan inteligensianya juga akan terganggu. Untuk itu, Wakil Bupati mengajak masyarakat untuk memperhatikan asupan gizi anak. Dalam kegiatan ini juga digelar seni tradisional kuda lumping Lingkar Wahyu Budoyo yang mendapat antusias dari masyarakat. Dari Sempor, Tim Liputan Radio TV memberitakan.